Panas sekali. Halo, assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran untuk puasanya ya. Sore kali ini saya mau bikin menu buat buka puasa nanti, dan menunya dari ikan tongkol ya. Ini ada 3 ikan pindang tongkol ataupun cue ya, kalau di kampung namanya cue. Dan ini untuk bumbunya ada tomat, ada cabai merah besar, cabai rawit, ada jahe, lengkuas, kunyit, bawang merah dan juga bawang putih ya. Dan ini untuk penyedap rasanya ada sedikit garam, penyedap rasa dan juga gula pasir ya. Untuk ikan pindangnya saya suwir kasar dulu. Disuwirnya seperti ini aja. Yang penting duri besarnya dibuang ya. Jadi untuk menu sore kali ini tuh saya mau bikin pepes ikan tongkol. Dan ini untuknya semua bumbu saya haluskan. Sebelum dipepes saya akan tumis dulu semua bahannya ya. Setelah tumisannya tercium wangi, tambahkan ikan tongkolnya. Diaduk sampai tercampur merata ya. Tambahkan penyedap rasa, ada gula pasir dan juga penyedap rasa. Garamnya sudah tadi saya tambahin ya. Dan ini ditumisnya nggak terlalu lama ya, supaya bumbunya merata. Setelah tercampur merata, kita akan angkat ya. Kita akan bungkus dulu ya. Untuk selanjutnya kita akan bakar ya. Jangan lupa dibalik-balik ya. Untuk apinya, menggunakan api yang sedang. Pepesnya sudah tercium wangi, tandanya itu sudah matang ya. Kita akan angkat. Bismillah. Ini dia pepes ikan tongkolnya sudah mateng. Nanti kita buka ya setelah buka puasa. Kita taruh dulu. Untuk menu yang kedua saya akan membuat peyek kacang ya. Dan ini untuk bahannya ada 250 gram tepung beras dan juga 250 gram maizena. Dan ini ada kacang. Ini untuk bumbu yang saya akan haluskan. Dan ini juga ada 1 butir telur ya. Untuk bumbu peyek yang akan dihaluskan ada 3 butir kemiri, sedikit kunyit, 2 siung bawang putih, kencur, dan 1 sendok teh ketumbar, dan yang terakhir ada daun jeruk ya. Dan ini ada 500 santan. Untuk kacangnya dipotong seperti ini ya. Untuk bumbunya saya akan haluskan.
Kita membuat adonan ya. Tuangkan air santan. Tambahkan bubuk yang sudah dihaluskan. Selanjutnya tambahkan maizena. Taburkan daun jeruk. Tambahkan telurnya ya. Kita makan, ayo. Siang. Makan siang. Makan siang. Makan siang enak. Ini apa itu? Wow. Merah merona. Merah semuanya. Ada sekali. Yang ini yang siangnya sudah yang baru. Alhamdulillah teman-teman, hari ini sudah waktunya buka puasa. Sebenarnya sudah agak lewat tapi udah buka tadi ya duluan. Apa? Ya, enak guys. Ya. Mari kita makan bersama-sama ya teman-teman, buka puasa bersama. Dan menu kali ini ada ini apa? Pepes ikan tongkol dan ini juga ada peye ya. Peye yang super renyah sekali ini. Ya. Renyah sekali pokoknya. Jangan lupa baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu ya. Garing sekali ini ya. Alit ya. Kena. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.